Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya yang pada kesempatan kali ini akan mereview outfit baru buat si King Shark atau Nanue ini. Dan outfit barunya ini adalah outfit ketika dia ada di dalam penjara. Dan untuk outfitnya ini saya belinya di Facebook sama Bro Teddy Dwi Susanto dari Nams Toys. Dan sekarang langsung aja kita review outfitnya ini. Pertama dari celananya dulu. Celananya seperti ini, yang nggak ada velcro-nya karena bisa melar ya. Bahan kain ini melar dan jahitannya cukup rapi, sablonnya juga rapi. Nanti kita coba pakaikan di si King Shark ini. Lalu untuk bajunya kayak gini, ini rada kumal karena sudah saya pakaikan ke King Shark-nya sebelumnya. Detailnya kayak gini. Dan di sini ada serat-serat benangnya agak sedikit kurang rapi, tapi nggak apa-apa, nggak kelihatan juga. Dan ini nih, ini sebenarnya alangkah baiknya yang di bagian sirip si King Shark-nya ini di bordir, jadi dia lebih rapi dan nggak ada serat-serat benang yang keluar seperti ini. Dan sekali lagi untuk sablon tulisannya ini rapi. Ini tulisannya Side Bravo Detainee D-Block. Ini juga tulisannya Side Bravo Detainee. Oke, langsung saja kita pakaikan outfitnya yang baru. Dan untuk outfit sebelumnya ini cuman ada celana ini aja yang sebelumnya sudah pernah di review pada video yang lalu, sekaligus tutorial untuk memotong celana karetnya ini. Oke, kita copot dulu celana ini. Jadi kayak pakai hot pan si King Shark-nya. Kita pakaikan dulu celananya ini. Ini bahannya cukup enak ya, yang lentur dan bisa kita tarik sampai ke atas perutnya, jadi kita bisa tutupin si celana bawahnya yang udah dipotong. Nah kayak gini. Lalu coba pakaiin lagi bajunya kemarin. Matiin bajunya, salah satu tangannya saya copot gini untuk memudahkan pada saat pemasangan.
lubangnya untuk masukkan siripnya. Jadi jangan nanti seperti ini, kita rapiin dulu. Lalu kita rapiin juga lengan bajunya. Dan sekarang kita pasang tangan kirinya, kita masukin dulu kayak gini atau di sini aja deh. Kemat ini juga agak kekecilan. Lagi packnya ke lubangnya kayak gini. Nah, here we go. Ini dia si King Shark waktu menggunakan outfit pakaian narapidana. Nah, jadi kayak Bang Jago dia nih. Nah, seperti ini. Kita bentukin dulu yang bagus. Kita lipat dulu. Oke, kurang lebih seperti ini penampakannya dengan outfit narapidana. Dan sekian review outfit narapidana untuk King Shark ini yang saya beli dari Facebook, di Facebooknya Bro Teddy Dwi Susanto dari Nams Toys. Semoga video kali ini bisa menghibur dan menjadi referensi buat kalian. Apakah buat kalian yang sudah punya figur King Shark ini akan membeli outfit penjara ini atau membeli celana ini, atau hanya sekedar menikmati reviewnya dari YouTube channel ini maupun channel YouTube yang lain. Dan mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah-salah kata pada saat melakukan reviewnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.